sudah dilimpahkan kembali ke Polres Jembrana untuk dilakukan sidang disiplin. Namun demikian, untuk pelaksanaan sidang disiplinnya itu diberi waktu 14 hari ke depan, sehingga akan dilaksanakan sidang disiplin oleh ankum yang bersangkutan. Jadi akan dilaksanakan sidang disiplin. Kalau hari ini petugas yang bersangkutan di mana? Untuk sementara sudah dikembalikan ke Polres Jembrana. Akan dibebas tugaskan atau seperti apa? Kalau yang bersangkutan tetap masuk tugas. Tetap masuk tugas karena sambil menunggu proses sidang disiplin yang akan dilaksanakan oleh ankum daripada anggota yang bersangkutan. Ada kemungkinan mereka tidak dikenai sanksi? Wah, udah jelas kalau yang namanya sidang pelanggar disiplin pasti ada sanksinya. Sanksinya berupa apa sih biasanya? Sanksinya sampai penahanan ada. Berapa bulan dong maksimal? Maksimal itu 21 hari. Sidang pelanggaran disiplin, ya. Kalau pemecatan sanksi pemecatan kan sidang disiplin dilaksanakan. Ya. Kalau misalnya korban melapor, apakah itu akan ke ranah pidana? Bisa saja kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Sudah? One million. I will help you, no problem. One million rupiah. One million. No. One million. Komar, dulu pengenalan dek kalau dengan komar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. This is it. I will help you, no problem. Okay. You pay this year, no problem. I'll help you, no problem. Okay, you stand. Okay. This is on continue. Okay. Ah, this is a video. Okay.